sangat subur tumbuh cabenya, Mas Bro. Kita cabut rumput, tanahnya kita gemburkan, Mas Bro. Persiapan untuk melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16. Ini kita sistem kocor, kita masukkan ke air, lalu kita aduk. Setelah kita aduk, kita tuangkan ke pupuk cabe yang ada di pupuk, Mas Bro. Inilah cabe-cabe yang kita beberapa minggu lalu, Mas Bro. Ini sudah sangat subur, tidak lama lagi berbuah, Mas Bro. Daunnya semakin jauh dan semakin rimbun. Cabenya juga sudah banyak, Mas Bro. Ini efek dari penggunaan pupuk NPK Mutiara 16-16 yang kita kocorkan dengan air. Cabe ini kita tanam dengan menggunakan polybag, Mas Bro, memanfaatkan lahan yang sempit di pelataran belakang rumah. Ternyata tanam cabe dengan menggunakan polybag ternyata juga bisa tumbuh dengan subur dan baik. Sudah lama berbuah ini.